Ya, di video kali ini saya akan unboxing sebuah smart wifi light bulb dari TP-Link yang bernama Tapo Multicolor. Ini memiliki seri Tapo L530E ya. Dan ini kompatibel dengan Alexa dan Hey Google. Nih. Saya akan bacakan sedikit spesifikasinya. Color sama brightness-nya bisa diatur melalui aplikasi Tapo. Kemudian dia memiliki feature schedule dan timer. Voice control juga lewat Google Hey Google atau lewat Alexa. Kemudian ada away mode, energy monitoring, dan ini nggak perlu hub ya. Jadi langsung bisa connect ke apps lewat Wi-Fi. Spesifikasinya form factor A60, E27. Kemudian light beam angle-nya 220 derajat, jadi lumayan wide ya. Voltage-nya biasa 220 sampai 240 volt, 50 Hz sampai 60 Hz. Switching cycles-nya ini berapa kali dia bisa dipakai itu sampai 15.000 kali. Power-nya 60 watt, dimensinya ini cuma 115 x 60 mm. Jadi kecil banget. Color temperature-nya itu 2500 sampai 6000 Kelvin. 8,7 watt voltage-nya. Jadi kecil banget. Ini lifetime-nya 15.000 hours ya. Ini energy saving-nya, rating-nya itu A plus ya. Energy saving-nya A plus. Kita langsung aja guys unboxing. Oh iya, mengenai harga. Ini harganya saya beli di Challenger Singapura. Ini harganya $29.9 atau sekitar 300.000. Harga aslinya $35.9 atau sekitar 360.000 karena saya member. Dia dapat diskon ya. Ini kita langsung buka aja guys. Ini ya. Nih, dalamnya ya tentunya langsung aja. Nih. Oke. Kita langsung buka. Dalamnya ada manualnya di sini. Jadi cuma satu nih ada manual. Oke, kemudian ini dia lampunya. Ya, ini ada tulisannya. Bisa lihat. Dan ini E27 ya, connection-nya. Oke, di situ sampai sini dulu. Itu cuman apa namanya unboxing, nanti kita langsung tes dengan aplikasi. Saya akan langsung nyalakan di next video. Jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan terus Papa and Family channel. Jangan lupa komen, like dan subscribe. Di next video kita akan bahas mengenai performance dan feature dari light bulb smart wifi dari Tapo. Dipilih nanti next time.